Velos itu dari tahun 69 menikmati sore Makassar. Jadi yang nanti sepanjang perjalanan kita juga akan bagi-bagi perlengkapan alat ibadah, alat-alat sholat gitu kan, sama alat kebersihan untuk gereja gitu. Bagus dong. Oke, sekarang kita lagi mau jalan ke ketemu sama teman-temanmu dan kita ngobrol-ngobrol. Biasanya sih kalau kopdaran sama teman-temanmu, sharing-sharing tentang bisnis, tentang bisnis baru, usaha baru, atau ya, yeah, about everything. Kita gas. Oke, jadi sekarang kita lagi di jalan menuju ke Kopter Rotterdam. Alright. Saya sama juragan pasar buntung. Gini, Velos toh, Velos itu dari tahun 69 sampai dengan tahun Velos itu dari tahun 69 sampai dengan tahun yang terakhir itu 79. Itu Velos Sprint V. Itu bedanya karburatornya pakai karburator 2020. Kalau yang sebelumnya itu 1720. Heeh. 1720 toh. Itu Ji, dan kalau kita ngomongin Velos itu enggak harus batok bulat. Enggak harus. Velos itu ya ada dua macam, batok kotak sama batok bulat gitu. Tapi namanya Sprint Velos, penyempurnaan dari sprint biasa. Original dari segi apa dulu? Original kalau misalnya bukan partnya pen, bukan pen. Iya, itulah makanya saya bilang. Kalau originalnya Vespa ya pasti original. Kalau batoknya itu original yang dipakai, tetap original dan betul gitu. Kalau Sprint Velos itu ya ada bulat, ada yang kotak. Ya benar sebenarnya, cuman kan kalau bawaan motor ya kita patokannya ya cat. Makanya pakailah cat orisinil gitu supaya enggak ada perdebatan lagi, Bro. Oke? Okay? Itulah kenapa cat orisinil. Tahun berapa? 70 ke sini dan motor. Masih ada dua macam, masih ada yang Itali juga. Biasanya kalau yang Itali itu yang logonya pecoret atau tidak ada logo dan motornya juga. Dari rumah aja.
Cino, oleh kakak. Tampannya. Adidas klasik lagi dipakai. Dari Perse. Hah? Dari Perse. Salim dulu. Salim di situ, Ra. Dia kerja deh. Apa? Menikmati sore Makassar. Tur de Toraya. Alright. Alright, welcome back on my channel. Ini sok-sok kayak beneran, Dik. Iya. Oke, jadi nanti tanggal 22 sampai 24 Desember, teman-teman Move Makassar ini mau bikin namanya event Move Makassar Tur de Toraya. Jadi yang nanti sepanjang perjalanan kita juga akan bagi-bagi perlengkapan alat ibadah, alat-alat sholat gitu kan, sama alat kebersihan untuk gereja gitu. Terus selain itu, buat teman-teman yang mungkin mau berpartisipasi, itu boleh. Caranya adalah dengan membeli merchandise berupa kaos di Move Makassar. Jadi dengan teman-teman membeli merchandise-nya, seharga Rp150.000 itu teman-teman berarti sudah mendonasikan sebagian yang kamu punya untuk saudara-saudara kita yang ada di Toraja. Begitu, saudara. Betul? Betul! Gas! Mas, kenapa suka Vespa, Mas? Karena Vespa itu keren. Kenapa suka Vespa? Tidak ada bedanya Vespa, tidak ada bedanya mimin, seninya beda dengan motor yang lain. Kenapa kamu suka Vespa? Karena classy, berkelas. Kenapa Vespa? Karena asik. Kenapa Vespa? Satu Vespa, sejuta teman. Kakak, kenapa Vespa, Kak? Om Ren, kenapa Vespa, Om Ren? Karena banyak saudara dalam Vespa. Dimanapun itu. Seluruh Indonesia, satu dunia pun banyak yang suka Vespa. Kenapa Vespa? Keren. Vespa seperti akhiran. Asik, Vespa asik. Tidak pasaran. Tidak pasaran. Oke, demikian kopdar kita sama teman-teman Move Makassar, dan terima kasih buat teman-teman Move Makassar. Bro, duluan ana. Dah, semua ya. Besok berangkat ya. Oke, teman-teman jangan lupa like dan subscribe Ra Vespa School Vlog. Ada Vespa, ada cerita. Gas. Assalamualaikum.
Thank you.